Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu. Bantu untuk 100.000 subscriber. Oke, di video kali ini kita mau bikin hiasan dinding lagi dari koran dan kardus bekas. Oke, pertama kita langsung aja bikin lintingan korannya terlebih dahulu. Dengan ukuran biasanya yang saya pakai itu potongan korannya ini di ukuran 7 atau 8 dikali 28 cm. Oke, ini ujungnya kita potong supaya hasil lintingannya itu bagus ya teman-teman. Nah, untuk membuat gulungan atau lintingan korannya, saya gunakan tusuk sate. Ya, ini yang biasa saya gunakan ya, atau bisa pakai lidi juga bisa. Tapi yang paling gampang itu yang kita dapat itu tusuk sate. Oke, langsung aja kita bikin ya, kurang lebih 10 atau 5 aja sebenarnya cukup sih, atau kita 10 ya, 10 lintingan ya. Oke, ini tujuannya untuk membentuk karakter atau yang mau kita buat ya, di sketch yang udah kita buat ya. Alangkah lebih baiknya di sketch dulu sebelum membuat. Oke, ini udah jadi lintingannya. Sekarang kita siapkan kardus dengan ukuran yang ada di sini nih. Nah, ukurannya sudah aku kasih nih ya. Nih, 20 x 30 cm. Oke, kita bungkus pakai karton hitam. Yang mau beli karton hitam ini, cek link di deskripsi ya. Udah aku sematin. Oke, selanjutnya setelah jadi framenya, framenya cukup pakai kardus saja, nanti kelihatan mewah kok. Kalau mau pakai bingkai juga bisa, nggak apa-apa kalau punya bingkai ya. Oke, sekarang lintingan korannya kita pipihkan menggunakan spidol bekas atau pakai apa yang bisa untuk mempipihkan gulungannya. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya, kan kita di awal tadi sudah bikin sketch-nya di frame-nya ya. Nah, sekarang sudah kita bentuk berdasarkan sketch-nya. Mau ukurannya itu terserah nanti kalian mau bikin apa. Nah, ini aku mau bikin sesuatu yang ya ini simple sih ya. Ini berkaitan dengan benda langit. Oke. Oke, setelah itu kita pakai lem fox. Ini yang paling sering aku pakai karena menurutku lem fox ini lebih gampang menempel ya, lebih cepat kering. Dan nggak terlalu lama sih. Biasanya kalau kayak lem kertas yang lainnya tuh agak terlalu lama ya untuk menempel. Nah, oke. Setelah itu kita tempel bagian per bagian dari sketch yang udah kita gambar. Kalau mau digambar di tempat lain juga nggak apa-apa. Yang penting ukurannya udah kita perhitungkan ya, potongan-potongan dari lintingan korannya ini yang sudah kita pipihkan diukur sesuai dengan sketch. Nanti kita tinggal tempel seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita tinggal ya tempel sampai akhir ya. By the way, buat yang kemarin udah request, ada beberapa yang udah request tapi belum sempet aku bikinin. Nanti dalam waktu dekat nanti langsung aku bikinin ya, karena udah termasuknya lumayan banyak juga yang udah request ya. Kayak gambar presiden. Gambar presiden tuh ternyata tuh susah ya. Walaupun udah di sketch juga termasuknya itu detailnya untuk kelihatan. Karena yang seperti ini tuh akan terlihat lebih jelas itu kalau dilihat dari jauh ya. Kalau dari deket itu terlihat abstrak ya. Justru itu ya. Jadi nilai-nilai plusnya ada di situ. Meskipun kita pakai barang bekas, tapi hasilnya bisa maksimal kok kalau kita benar dalam meng-sketch-nya ya, atau scale-nya atau ukurannya itu benar, nanti hasilnya juga bagus kok dilihat dari jauh. Karena memang tujuannya kita untuk pajangan kan, hiasan dinding. Nanti untuk yang lainnya nanti aku akan buat. Aku rencananya mau bikin sesuatu yang agak berbeda. Itu kayak seperti miniatur ya, sebelumnya sudah pernah seperti motor, terus ada perahu. Nah, tapi untuk yang beberapa video ke depan ini aku akan bikin masih hiasan dinding, karena masih banyak requestan-requestan kalian yang
belum aku bikinin. Oke, ini udah mulai kelihatan. Tebak, yang bisa nebak bisa komen di kolom komentar ya. Ini mau bikin apa? Oke, karena di thumbnailnya juga nggak aku kasih ya, biar agak penasaran dikit gitu. Oh iya, yang belum subscribe tolong dibantu untuk subscribe-nya. Yang udah subscribe terima kasih, dan jangan lupa untuk di like, di komen juga boleh. Nanti mau kritik dan saran juga aku terima ya di kolom komentar ya. Karena juga bikin kayak gini tuh nggak gampang, jadi harus cari ide dulu, cari mood dulu, karena ya tapi sebisa mungkin untuk dalam waktu ke depan aku akan rutinin lagi, kurang lebihnya 2 hari sekali aku akan upload konten baru. Tapi untuk beberapa video ke depan ya masih berhubungan dengan hiasan dinding. Oke, walaupun kayak gitu juga idenya sebenarnya banyak ya, tinggal kita cari. Cuma kadang kalau nggak pas itu kita harus ngulang dulu. Jadi kalau bikin konten kayak gini juga nggak terlalu gampang-gampang banget sih ya. Jadi kita juga perlu butuh waktu juga. Oke, ini udah mulai kelihatan ya. Ayo coba tebak, ini aku bikin apa. Kalau yang berhasil tebak atau ditulis di kolom komentar ya. Oke, untuk beberapa orang juga menanyakan apa ada TikTok? Ya sejauh ini sih belum ada ya. Untuk yang spesifikasinya langsung menuju ke kerajinan ini, cami untuk kedepannya nanti aku bikin deh ya. Nah ini udah mulai kelihatan, dan ini aku gunain kapur ya, kapur tulis ya zaman dulu ya. Atau ini bisa juga pakai kapur ajaib, atau kapur ajaib yang biasa dipakai untuk itu ya, untuk ngusir semut atau serangga-serangga. Nah ini udah mulai kelihatan jelas nih. Jadi ini adalah finishing dari hiasan dinding kali ini. Jadi aku bikin planet Saturnus. Oke, karena menurutku ini ya unik aja sih sebenarnya ya, planet ini karena ada cincinnya ya kan, dibanding planet-planet yang lain. Walaupun terlihat simple, tapi kalau dilihat dari jauh ini akan bagus. Oke, oke, yang mau request juga masih bisa, nanti coba aku bikinin ya. Tapi kalau yang udah request, aku minta maaf karena belum bisa bikinin semuanya. Tapi dalam waktu dekat, waktu ke depan, aku bikinin. Oke, oke, terima kasih sudah menonton video ini. Dan ini dia, sudah jadi hasilnya seperti ini. Mohon maaf jika tidak memuaskan, tapi semoga bisa menjadi atau bisa menginspirasi kalian semua kalau untuk bikin hiasan-hiasan dinding tanpa harus pakai biaya atau modal yang mahal ya. Cukup pakai kardus dan karton hitam seperti ini, dan tentunya pakai koran bekas, bisa menghasilkan hiasan dinding yang estetik atau abstrak pun sekaligus ya. Oke, terima kasih, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.